apa yang diambil? Ikan bernapas pakai apa? Nanti bisa apa? Oh, di sini ada. Ya, itu binatang ternak, yang satu binatang apa, Ju? Jenisnya itu. Yang itu binatang ternak. Ini binatang apa? Binatang ternak. Oh, ini binatang ternak. Terus? Apa aja itu, coba aja. Anjing, kucing, dan ikan. Boleh ambil ikan aja? Iya. Joshua punya ikan di rumah? Iya. Terus? Ikan bernapas dengan? Ikan tidur apa tidak? Oh, dia kenapa? Oh, pintar. Lalu coba kasih tahu papa bagian tubuh ikan itu apa? Bagian tubuh ikannya? Iya, pintar. Lalu binatang yang satu lagi itu Jo, yang di belakangnya Joshua itu binatang apa ya? Sekarang Joshua sama papa mau main tuh. Papa di sini ya, mau main tepak-tepakan sama Joshua. Pakai gunting, batu, kertas ya. Yang menang ambil satu kartu, kasih tebakan ya. Yuk, gunting, batu, kertas. Papa yang menang, papa yang ambil. Aku seekor binatang. Aku seekor binatang. Dah. Aku punya sihir. Ya, lagi gunting batu kertas. Bapak lagi yang menang. Ayo, Ju, menang, Ju. Aku seekor binatang. Aku memiliki bulu. Kalau pagi hari aku berkuku ayam. Betul? Betul enggak? Yes, betul. Mau ditunjukin lagi gunting batu kertas. Papa lagi deh yang menang. Gimana, Ju? Ayo, Ju. Aku seekor binatang. Di atas mulutku ada tanduknya. Cuma. Oh. Good, kita. Yo, lagi gunting batu kertas. Nanti kasih satu Joshua ya. Aku seekor binatang. Kakiku ada empat. Tidak tahu. Sekarang Joshua coba. Jangan kasih tahu apa, Ju. Jangan kasih tahu apa. Aku mengandung apa? Kakinya berapa? Empat. Terus? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kanda besar. Kanda besar namanya komodo, komodo. Komodo. Sekarang Joshua menang jenis tanaman ya. Tanaman di sini saya Jo. Namanya sampai layu di kelas terus ya. Sini ya, Pak ceritakan Jo, tanaman itu apa aja sih jenis-jenisnya? Dan tanaman apa tuh? Tanaman hias. Tanaman hias, tanaman sayur, tanaman sayur, tanaman obat. Papa mau tanya dulu. Terus tanaman itu bernapas atau tidak? Oke. Okay. Oh, namanya apa itu? Tomata. Oh, tomata. Gimana caranya merawat tanaman? Cobain tuh tanamannya supaya nggak mati. Lalu dikasih. Kalau yang kering kayak itu cuci apa aja? Ditanam ulang. Ya pak. Iya, potong yang kering ya. Sekarang Joshua mau cerita tentang tanaman obat, Pak. Oh iya. Sama gunanya untuk apa sih? Coba. Itu apa? Ini apa ya? Masukin ke rambut. Oh gitu. Terus? Ini bunga rosella. Untuk apa itu bunga rosella? Mencegah apa, Jo? Mencegah flu.
Joshua yang engklek sambil hitung ya Jo, sebabnya duduknya apa saja? Nah, satu. Satu. Apa itu? Apa itu? Lapis berwarna pink. Oh ya. Hei, lapis satu. Bentuknya. Sekarang berwarna kuning. Ya. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Apa itu Jo? Berwarna kuning. Ya, satu lagi. Nah. Satu, balik lagi yuk. Ya, dua, empat, lima, enam. Apa itu yuk? Dapat lagi. Apa lagi? Lingkaran. Oke, cukup Pak. Ya, karena Joshua mau nyanyi Pak, dengerin ya. Suaranya yang keras ya cuy ya. Bisa ini mau dengar suaranya Joshua. Iya. Ya, udah. Ya, satu, dua, tiga. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, tepuk tangan buat Joshua. Good job Joshua. Joshua berjuang. Bilang apa sama papa Jo? Papa Jo. Bilang apa sama papa? Iya. Papa boleh kasih buat Joshua satu yang mana? Oh, ngasih Joshua ini yang dulu. Oke, terima kasih nih.